lagi sama aku, Timmy. Hari ini Timmy mau ngebersihin jamur. Jadi si Timmy ini ada jamurnya di kepala tuh, kayak gini. You can show. Ya, like this. Ya, ini kalau kayak gini jamur, banyak jamur gini. Jadi kan apa sih namanya si bulu-bulunya itu biasanya suka nggak tumbuh bulu karena ada jamur. Nah, ini ada jamur di sini sama ada jamur di sini. Jadi teman-teman ngebersihinnya pakai ini aja, baby oil. Jadi kita ngebersihinnya pakai baby oil di kekapasin. Nah, kita pakaiin baby oilnya di kekapasin ini. Nah, kayak gini. Terus kita diolesin ke kucingnya, ke bagian yang ada jamurnya. Nah, kita olesin gini. Nah, udah diolesin, nanti diamin beberapa saat. Nanti dia bakalan ngelopek. Jadi si jamur itu bakalan ngelopek tuh. Jadi si jamur itu dapat kotor. Digariin aja. Ya, Timmy ya. Timmy-nya diem. Enak ya, digaruk ya. Nah, tuh. Jadi jamurnya dapat. Clean. Ya. Jadi bersih tuh. Nah, jadi jamurnya bersih dari kulit si kucing. Nah, Timmy-nya dipijitin. Timmy-nya juga diem tuh, jamurnya kulitnya. Kayak kulit dia jamurnya itu. Nah. Jadi dapat tuh. Kita bersihin lagi. Tuh. Jadi dia ngelopek. Kayak kulit-kulit kering gitu bentuknya. Ini jamur. Susah ngelopek. Tuh. Nah, ini dia nih kelihatan tuh teman-teman tuh kelopekannya. Nah, kayak gini. Nah. Kelopekannya. Kemarin dia ada jamurnya. Terus kita pakaiin baby oil dan dapat jamurnya tuh. Nah, kita pakai baby oil. Iya. Kita pakai baby oil. Tuh, dia hasilnya gini. Nah. Jadi bersih. Bersih. Bersih dia ini ya. Ini bersih tuh, teman-teman bersih. Jadi cara ngebersihinnya pakai baby oil aja. Yang ini juga kita bakalan bersihin pakai baby oil. Ini duduk sayangku. Ini duduk sayangku. Nah, ini juga di sini kita bersihin. Ini duduk sayangku. Ini duduk. Ayo, Timmy-nya duduk cinta. Tidur ya, tenang ya, tenang ya. Sayang, tenang. Tenang, Mak, tenang. Nah, tenang, Say. Nah, jadi ini juga di. Nah, ini juga banyak tuh, teman-teman kelihatan tuh. Nah. Banyak kulit-kulit gini. Jadi si jamurnya itu dia lepas pakai baby oil. Nah. Tuh, dia lepas. Nah, jadinya hitam gini. Kenapa? Kenapa Timmy? Timmy-nya. Ya. Nah, cara ngelepasinnya gitu, teman-teman, dan hasilnya bersih. Nah, kulitnya Timmy bersih. Jadi tips hari ini segitu dulu ya teman-teman untuk ngebersihin jamur kucing. Jadi pakainya baby oil sama kapas. Oke, makasih teman-teman. Ketemu lagi sama Timmy di video lainnya. Dadah.